Jangan itu ya, Mbak. Ya. Tolong. Ya. Itu dengan Mas. Padat. Oke. Ya, ini menurut saya sesuatu yang memberikan ruang lebih longgar bagi seluruh tenaga kesehatan ya. Apakah tenaga medik maupun paramedik, ada Raisa, robot medical assistant. Ini kerja bareng antara ITS dan UNER. Saya rasa ini akan menjadi bagian dari ikhtiar untuk bisa melakukan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada pasien. Saya kemarin sebetulnya sudah sempat mendapatkan video dari Pak Wagub. Jadi saya lagi cocokkan. Ini kalau Unitomo udah Dr. Sutomo misalnya saya tidak tahu model jalannya itu kan tadi datar sekali. Jadi kalau Sutomo saya rasa memungkinkan untuk itu. Lalu Saiful Anwar mungkin untuk itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di luar Jawa Timur bahwa ada desain robot yang bisa memberikan layanan kepada pasien yang sudah didedikasikan oleh ITS dan UNER. Terima kasih ITS dan UNER. Teman-teman.